Aku pulang pakai baju biasa ini aja ya, kan lagian kan kita nanti langsung sampai rumah, nggak kemana lagi. Ya udah, aku pakai baju biasa. Iyalah, kau nggak tengok apa ini, mama aja pulang pakai daster ini aja lah, yang biasa mama pakai di rumah itu bersih-bersih. Ini lagi anak satu ini, ada gila-gilanya kurasa. Masa dia pulang pakai baju sekolah lah? Emangnya kau mau sekolah? Ih, apa sih? Ngatur. Ya suka-suka aku lah, mau pulang pakai baju apa? Mau pakai sempak kek. Ya selalu lo kau, orang aku bilangnya selalu-selalu aja kau malah gegas, enggak jelas lah. Ya udahlah, apa pula berantem? Ayolah kita ke airport. Airport ya. Ayolah sudah kita pergi, ini bentar lagi pesawatnya akan datang ini. Nah, kau paham kan apa yang bapak Sherlock-kan tadi di WA itu? Iya, selok lokasi itu yang di jalan ini kan, belok sini kan? Lah, mananya bapak tahu, bapak aja nggak tahu jalannya, makanya kau lihat itu, Google Maps yang bapak kirim. Wih, salto! Masih jauh lagi kah? Ya iyalah, masih jauh. Sabarlah kau. Kau tuh tidur aja dulu. Entah apa nak ini kalau nyetir mobil, salto terus lah mobilnya kurasa kalau dia yang nyetir. Gimana ini pak, gak bisa pulang kita kan kalau kayak gini, gimana lah pak, dingin loh di sini. Aduh, tak gimana lagi nih, kita mau pergi pulang, mana perjalanannya masih jauh lagi, gimana lah ini, emangnya gak bisa tuh mobil? Mobil ini gak bisa jalan di kebanjiran, ya karena itu juga bannya kan licin, dan nanti juga airnya akan tembus itu ke kabel-kabel mobilnya, jadi ya gak bisa, jadi gimana ini sudah? Ya, masa kita gak bisa pulang sih? Padahal kan aku udah gak sabar mau main di rumah sama kawanku. Kan di sana gak jaringan lah. Ya udah, kita numpang aja dulu di depan pintu rumah itu. Sebentar aja. Ini nanti bapak mau telepon damkar buat ngebantu. Ya udah, ayolah, dingin kali loh ini. Aduh, dingin kali loh di sini. Dinginnya nembus di selimut aku. Padahal kan ini selimut tebal kali. Ih, sumpah asing kali lah. Ini kota apa ya namanya? Aku nggak pernah lewat. Oh ya pak, kalau bapak tidak tahu apa yang saya bilang, bapak bisa minta selokan aja ya, nanti saya selok. Iya, saya mengerti kok apa yang Anda bilang tadi alamatnya itu. Cepat dikit lah, ini si Zufa udah kedinginan kali nih. Sama si Elis juga nih kedinginan dia. Cepatlah, aku juga ini kedinginan loh. Terlama-lama demam aku nih besoknya ini kalau gini. Iyalah, sabar bentar ini loh. Damkarnya OTW katanya. Oh iya pak, saya itu aja ya, Sherlock aja biar lebih mudah gitu. Nah, jadi kita nginep di sini dulu berapa harian gitu. Ya, pokoknya pas banjirnya itu surut lah ya kita sampai nginep sini. Habis itu nanti kita pulang kalau banjirnya udah surut. Ih, bagus sekali. Ini hotelnya bagus sekali, woi. Sumpah, ini estetik. Kita tidur di atas airnya gitu. Aku lapar kali loh, Ma. Ada makanan nggak? Aku kan dari tadi pagi nggak makan loh. Iya, Mama lupa. Kau makan aja lah di kafe sebelah hotel inilah. Kan itu ada kafe itu, murah-murah loh. Serba 10.000. Hah, emang iya, Mak? Yaudahlah, aku kesana. Iya, betul lah kata Mama. Serba 10.000. Mana enak-enak lagi, terus tuh daging wagyu.
Aduh, bosan banget. Oh ya, mabar PUBG solusinya sama kawan-kawan. Ya udah, aku mau mabar PUBG dulu, bye. Eh coy, mabar kuy. Udah lama kita gak mabar, sumpah. Ini mah gara-gara aku liburan ya, jadi aku gak ikut kemarin. Ayolah, kita mabar. Apanya kok gerasa gerusuk? Ayolah, kita mulai, cok. Ih, aku kena, bantuin. Wah, ini kok pada lari sih, bantuin lah. Tak apa kalian ini gak setia kawan kali. Iya, bantuin lah aku. Tak apa kau ini pelit kali. Kau kan deket sama aku cuma 30 meter. Cepet, Mia. Please lah, mohon. Apa sih kakak ini, orang celanaku warna merah kok dibilang warna kuning? Aneh kali lah kakak ini. Kakak buta warna ya dasar. Apalah anak itu, aku gak ada salah dimarahinya. Seter sekalinya aku rasa. Apa jangan-jangan dia mimpi ya? Padahal kan aku gak ada bilang celana dia warna merah. Padahal kan dia juga pakai roh. Dasar bocah freak, anehnya. Mimpinya aneh-aneh aja lah, bocah prik, bocah prik. Aku main teriak-teriak gini, dibilang ngatain celananya warna merah. Wow, udah pagi, lapar kali aku. Ya udahlah, aku mau ke kafe dulu. Soalnya udah lapar banget ini, bray. Selamat pagi, Kak. Silakan pesanannya. Mau pesan apa? Semua tersedia ya. Itu saya pesan ayam geprek yang kayak tadi malam ya mbak, soalnya enak banget, lagian juga murah kan. Aduh maaf ya, sisa yang daging-daging sapi, yang daging ayam udah habis semua, maaf ya. Lah katanya semua tersedia, entah apalah mbak nih. Yaudahlah mbak, saya pesan beef, itu ya beef aja. Oke, ditunggu ya, pemasakannya cuma 10 menit doang kok. Ditunggu ya, maaf kalau agak lama. Lah, Zufa, mana mama? Kan tadi mama sama bapak di sini. Mana itu mereka berdua? Lah, mana aku tahu, tadi aku lihat sama mama bapak itu udah pergi keluar, kata mama sama bapak sih. Aku di sini aja sama kakak dulu sebentar. Tapi aku nggak tahu mereka pergi kemana, mereka soalnya nggak bilang. Hah, padahal kan aku pengen minta data buat main. Loh kak, masih jam 7 pagi ini loh, masa mau tidur lagi, aneh kali. Padahal kan tadi kau itu baru bangun, dasar bocah freak. Masa 8 pagi masih mau tidur? Eh iya, ini kan jam 8 pagi, kok aku mau tidur ya? Tapi aku ngantuk banget loh. Ya udahlah aku tidur aja, kenapa emangnya, hah? Emangnya tidur harus sesuai dengan jam itu, yaudah bodo amat. Main FF yuk. Kemarin maaf ya aku gak main. Woi, ini bot, ini bot soccer banget. Ini masa dia ngemutin aku sih, jahat banget sumpah. Awas aja, aku akan balas dendam. Aku bakal emotin 2 juta itu. Kan mulai, orang lagi tidur dia malah ribut. Awas aja lah anak itu, main FF terus bocil. Woi, tolongin aku, woi. Raisa, tolongin aku. Jahat banget sih, gak mau nolongin. Kamu kan deket banget ini. Nah, gitu dong, tolongin. Dari tadi kayak dasar gak setia kawan. Wah, apa nih kakak ini? Lu kagetin orang aja yang mukul-mukul. Emang apa salah aku sama kau? Wih, kakak ini mana keras banget lagi pukulnya. Wah, salah apa emangnya aku coba? Kau sih, orang tahu lagi tidur kok malah ribut pula di situ. Main FF, dasar bocil FF. Kalau mau main itu di luar aja, kalau mau ribut-ribut jangan di sini. Udah tahu orang lagi tidur, dasar bocah.